foto Mbak scan yang cantik ini utuh tapi tidak kelihatan pamornya. Tombak scan ini ku dapat kira-kira 4 tahun yang lalu dari koleksi Pak Lek di Jakarta. Pak Lek Sedo meninggal juga sudah lama, kira-kira 10 tahun yang lalu. Dan karena putra-putranya tidak ada yang hobi dengan koleksi pusaka ini, besar kemungkinan ya sejak 10 tahun yang lalu itu pusaka ini tidak dirawat. Perawatan terakhir menggunakan minyak-minyak kental. Dan ternyata penggunaan minyak kental itu juga cukup menolong, atau sebagai coating. Terlihat memang adanya lapisan tebal, tapi yaitu keindahannya sedikit terganggu karena tempat lipat atau pamornya menjadi tidak kelihatan. Warna kecoklatan itu bukan karat, itu adalah minyak-minyak kental yang sudah kering. Ku coba membersihkannya dengan karet penghapus, tapi ternyata tidak mempan, makanya terus kemudian saya coba pakai rust remover dan ternyata juga kurang bagus. Terus saya coba juga dengan spetus, karena saya ingat minyak kental itu pastilah ada campurannya alkohol. Ternyata memang benar, dengan membasahi dengan spetus, terus kemudian menunggu dulu dan kemudian dibersihkan dengan karet penghapus, ternyata lumayan menolong. Dan pada pesinya ini ternyata tombak totok ya, pesinya panjang dan juga hanya diberikan kain bekas. Sekalian saya bersihkan, karena warna coklat yang terlihat di besi ini memang ini karat. Seringkali kita menemui memang di bagian besi ini berkarat, karena penghobi pusaka rata-rata tidak sempat membuka besi ini dan tidak merawatnya. Dan banyak sekali saya temukan ini dipakai kain ya. Kain itu kan apa, dia kalau pas lembab dia kan menjadi basah. Jadi saya nanti akan pakai benang nilon, dan benang itu setelah kita pasang ya kita semprot dengan cairan pencegah karat atau pembersih karat. Dan pada saat semprotan masih basah pada benang nilon di besi itu, saya segera masukkan ke dalam handle-nya, karena sisa-sisa minyak itu kemudian meresap ke dalam handle kayunya, sehingga itu juga menambah proteksi terhadap oksidasi pada besi itu. Tempat lipat dan pamornya sudah cukup kelihatan, dan terakhir saya kasih lagi dengan semprotan anti karat atau pembersih karat agar terjaga sebagaimana tadi penggunaan minyak kental yang sudah mengering. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur nuwun.